Sementara, kesenian Jurik Sarengseng memeriahkan event Galuh Etnik Karnival yang digelar di alun-alun Ciamis. Kreasi seni asal kota Banjar yang menampilkan sejumlah sosok hantu menyeramkan ini memiliki pesan bagi generasi muda agar tidak merusak alam. Seperti inilah sosok-sosok seram yang ditampilkan para pemain kesenian Jurik Sarengseng asal kota Banjar, Jawa Barat di alun-alun Ciamis. Kostum yang terbuat dari limbah alam seperti bambu, ijuk, dan kayu dipadukan dengan tarian dan permainan angklung yang menjadi daya tarik penonton. Pertunjukan seni budaya dalam event Galuh Etnik Karnival ini untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Ciamis ke-376 tahun. Sebelumnya, kesenian Jurik Sarengseng ini juga turut memeriahkan event ASEAN African Karnival yang digelar di Bandung. Para pemain bermakeup hitam legam dengan kostum berbahan bambu ini merupakan gambaran dari manusia yang suka merusak alam dan lingkungan. Kesenian kreasi seniman Banjar ini memiliki pesan bagi generasi muda dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga alam dengan tidak melakukan penebangan liar di hutan yang bisa mengakibatkan berkurangnya sumber air. Songgawir itu jelas banyak mengandung sumber air, Pak. Nah. Kesannya itu banyak mengandung sumber air. Jadi harus melestarikan bambu gitu. Nah, melestarikan bambu ya di sana. Jelas dari mulai sekarang jadi kepala desa yang menggalakkan sekitar pinggir-pinggir itu jadi jelas dilestarikan bambu. Oh, gitu ya. Selain itu, kesenian ebek dari Purwadadi Ciamis menjadi daya tarik masyarakat dan pelajar yang menghadiri karnaval seni budaya ini. Atraksi wuru atau kesurupan dari pemain ini menjadi tontonan yang cukup menegangkan. Karnaval seni budaya ini menjadi agenda tahunan di Ciamis untuk meningkatkan daya tarik pariwisata seni dan budaya. Tahun depan di Banjar, tahun depan mungkin di Kuningan, ya kita jadi peserta. Karena ini sudah ada kesepakatan. Kesepakatan di antara kabupaten kota untuk saling menunjang, menerapkan seni dan budaya. Meski sebagian besar kesenian di Ciamis ini menampilkan sosok-sosok yang menyeramkan, namun di dalamnya mengandung pesan moral yang baik serta meningkatkan kreativitas warga dalam bidang seni budaya. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.